Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi guys dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Nat. Pada video kali ini saya bermaksud untuk memperkenalkan kepada para sahabat terindah sekalian dimanapun Anda semua berada bahwa kami di Jambi memendirikan sebuah yayasan Amal Jariah Indonesia yang telah mendapatkan SK Kemenkumham sejak tahun 2017. Kami berada di alamat Jalan Pahlawan, Jalan 10 Unit 2, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di mana kegiatan Yayasan Amal Jariah Indonesia ini beraneka ragam para sahabat terindah sekalian, kan tetapi lebih terfokus kepada anak yatim piatu yang membutuhkan bantuan serta uluran tangan dari kita semua. Ini adalah kelompok grup-grup kami dalam mendirikan yayasan ini. Kegiatan kami itu beraneka ragam seperti Jumat Berkah, Istighosa, Santunan, Ba'da Asar, dan juga Sunatan Masal yang sering kami lakukan pada waktu tertentu. Khususnya di sini merupakan alamat daripada tempat kami berada, yaitu di Rimbo Bujang, tepatnya di Kabupaten Muara, tepatnya di Kabupaten Tebo. Kan tetapi para saudara sekalian, kami memerlukan uluran tangan dari para donatur-donatur di seantero cagar budaya ini, khususnya para umat Islam di seantero Indonesia. Sementara ini kami melakukan kegiatan ini masih menyewa di sebuah ruko di daerah Rimbo Bujang. Dan untuk perlu diketahui bahwa anak asuhan kami di sini lebih daripada 70 orang dan cukup luar biasa dalam menghadapi semua kegiatan-kegiatan ini. Ini merupakan ruangan bagian depan tempat kami menerima para tamu, dan ini adalah para pendiri Yayasan Amal Jariah Indonesia dan juga sempat dihadiri oleh para petinggi-petinggi daerah Tebo. Dan ini merupakan foto-foto kegiatan yang telah kami sediakan. Untuk itu kami menggugah para hati donatur sekalian yang untuk berkenan untuk menyalurkan dana-dana ibadahnya kepada kami, yang insya Allah kami akan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkannya. Ini merupakan ruang sebagaimana kita ketahui bahwa ruko ya seperti ini adanya. Terakhir kami mendapatkan sejumlah besar masyarakat yang yatim piatu, baik yang ditinggal orang tuanya, bapaknya, atau yang ditinggal orang tua atau ibundanya, sehingga kami mengurusnya di sini. Dan kami membutuhkan bantuan serta uluran hati para donatur sekalian untuk berkenan menyumbangkan sejumlah dananya. Bagi para penonton YouTuber channel terindah ini yang bersedia untuk memberikan, silakan untuk menghubungi nomor WA di sini, dan untuk nomor rekeningnya nanti bisa dikonfirmasikan melalui WA yang bersangkutan, karena ini kita perlu konfirmasi untuk pembangunannya ya, karena semakin banyaknya anak-anak yang terdeteksi oleh kami di lapangan, jumlah anak juga semakin meningkat. Kami merasa terakhir ini memerlukan untuk perluasan tempat bagi anak-anak ini. Untuk itu kami sedang berusaha untuk mengadakan pembebasan lahan dengan membeli lahan di daerah sekitar sini, agar bisa kami bisa membuat sebuah rumah singgah bagi anak sekalian yang membutuhkannya di daerah ini. Dan untuk ini semua memang memerlukan dana yang cukup lumayan. Dan insya Allah dengan uluran tangan dari para donatur di seluruh Indonesia, kami akan bisa mewujudkan rumah singgah piatu, rumah singgah yatim piatu ini dengan layak. Dan insya Allah apabila nanti asrama ini berdiri, para anak-anak akan dipersilahkan untuk tidur di sini, untuk berasrama di sini. Sementara yang saat ini kami lakukan adalah mereka
tetap berada di rumah masing-masing dengan kondisi yang ada. Meskipun saat ini permintaan dari warga masyarakat, mereka menginginkan ada asrama khusus bagi para anak-anak yatim piatu tersebut. Akan tetapi kami Yayasan Amal Jariah Indonesia belum mampu untuk mewujudkannya. Untuk sementara itu kami masih mempunyai pusat kegiatan di Ruko yang beralamat di Jalan Pahlawan unit 2 tersebut, dan cukup sempit dirasakan. Kan, tapi kami tetap bersyukur karena berhasilnya kami menyewa di gedung di ruko tersebut juga merupakan uluran tangan dari masyarakat yang saat ini telah terdaftar menjadi donatur tetap kami, dan juga sebagai donatur yang siap setiap saat malah meluncurkan atau memberikan dana bantuannya. Begitu, sekali lagi kami menyentuh hati para darmawan semua untuk memberikan sumbangannya kepada yayasan kami ini dengan mengontak di 2 nomor WA tersebut ini. Semoga para penerima berkat ini, dan bagi yang juga benar-benar segera meluangkan waktunya, meluangkan rezekinya, semoga mendapat menjadi amal jariah kita di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Agar tetap mendukung channel terindah ini demi kesenambungan kita bersama, silakan untuk kita semua yang belum subscribe, silakan subscribe di channel terindah ini, dan insya Allah akan menjadi berkah untuk kita semua, dan juga akan menjadi berkah untuk para anak yatim piatu yang akan kita bina nanti ke depannya. Semoga subscribe Anda membawa berkah untuk kita semua dan memberikan Anda semua rezeki yang lancar, kesehatan lahir wal batinnya, dan insya Allah keimanan kita akan semakin meningkat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.